kena pukulan lagi, Pak. Kabur. Kenapa ke motor bebek yang diambil? Hah? Motor bebek mah kena kali. Kenapa ke motor bebek yang diambilnya? Untuk kejadiannya semalam kira-kira jam 5 pagi itu di kontrakan Pak Dedi Rustandi. Nah, kebetulan pelaku 2 orang, yang satu ketangkap dan yang satunya lagi kabur. Ketahuannya pas lagi bawa motor, hidupin motor, kontak dihidupin. Nah, nggak lama pihak si korban itu tahu bahwa motornya itu di mau dicuri orang gitu, langsung dia keluar. Ya, secara penanganan itu dari pihak korban sendiri. Nah, kebetulan pas tadi malam itu sekitar jam 5 itu mungkin udah apes kali, bukan udah apes jadi ketahuan. Kalau untuk pelakunya itu memang udah beberapa hari ini ya, sebelum kejadian itu sempat lulu lalang juga di tempat saya. Cuma diperkirakan waktunya itu jam 3 malam. Pak, rencana ngambil 2 motor bagaimana, Pak? Pengennya ngambil yang Sonic dulu nih di sini, cuman gagal, dia patah nih, nggak mantap. Oh gitu. Yang R15 ya. Pelaku berarti udah bawa motor depan ya? Baru sampai sini nih. Gitu. Sini, Pak. Tapi posisi udah nyala. Terus itu bisa tahu korban gimana ceritanya, Pak? Korban kan nggak tidur, pintu nutup, nggak tidur. Kedengeran ada bunyi-bunyi. Nggak keluar, diintip dulu di jendela tuh, Pak. Diintip dulu di jendela. Kirain tetangga ya mau keluar lah, dipindahin dulu, dipundurin dulu. Pas lihat motornya dia, motornya nggak nyala, langsung bangunin teman, paling gitu ya, udah langsung di rembut aja sih ya.